Pemerintah Aceh kembali menggelar pertemuan bersama anggota Forum Bersama atau Forbes, DPR dan DPD RI asal Aceh. Pertemuan kali ini ikut menggandeng Bupati dan Wali Kota seluruh Aceh untuk membahas sejumlah isu strategis dalam pembangunan Aceh. Mulai dari perjuangan perpanjangan dana otonomi khusus sampai dengan keistimewaan Aceh. Pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan solusi dan skema kerja yang konkret, serta untuk terus mendorong akselerasi pembangunan Aceh sebagai tindak lanjut pembahasan sebelumnya di Jakarta. Kata Nova dalam rapat kerja Forbes DPR DPD RI asal Aceh dengan pemerintah Aceh, Forkopimda Aceh, dan seluruh pemerintah kabupaten kota. Di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Senin 6 Januari 2020. Dalam kesempatan itu, PLT Gubernur mengajukan sejumlah isu dan aspirasi, antara lain memperjuangkan perpanjangan dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Nova mengatakan kehadiran dana Otsus sangat signifikan untuk pembangunan Aceh. Selain perpanjangan dana Otsus, kata Nova ada sejumlah permasalahan lainnya yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh dan Forbes, yakni terkait revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA dan hal-hal terkait keistimewaan Aceh. Sementara itu, Ketua Forbes DPR DPD RI M. Nasir Jamil menyampaikan terima kasih kepada PLT Gubernur yang telah memfasilitasi pertemuan seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Mudah-mudahan instansi vertikal mampu bersinergi dengan pemerintah Aceh, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh bisa segera kita wujudkan, ujar Nasir Jamil. 10% sekarang 15%. Jadi maksud saya dengan wakil rakyat itu mau satukan bahasa. Jangan hal-hal yang negatif, justru kita yang memviralkan gitu kan. Mau satukan langkah itu aja, karena fakta dan angkanya tidak menunjukkan itu, gitu. Gak ada yang menunjukkan bahwa Otsus itu tidak bermanfaat, kan? Ya. Infrastruktur di Aceh itu jauh lebih bagus daripada di provinsi lain di Sumatera. Nah, cuman ada variabel-variabel dan instrumen kemiskinan yang belum kita intervensi secara masif, itu aja. Misalnya yang paling besar koefisien variabelnya kan beras. Nah, beras rastra kadang-kadang terlambat, kemudian produksi beras kita yang surplus, misalnya PD Aceh Tengah dan sebagian Aceh lain, kan ke Medan dulu berasnya baru balik lagi. Harusnya ada industri hilir tentang olahan padi di sini. Nah, instrumen-instrumen itu yang belum kita intervensi. Kalau terkait dengan dana Otsus, saya pikir sudah sangat optimal signifikan, dan perlu dilanjutkan.